Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita. Kita datang kembali bersatu hati dalam hadirat Tuhan. Saya percaya kita semua siap untuk mengalami kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang baru dan kekuatan yang Tuhan mau berikan buat setiap kita malam hari ini. Mari bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama bersatu hati di dalam hadirat-Mu. Kami mau tinggal tenang di dalam kasih-Mu Tuhan dan menikmati kasih dan hadirat-Mu. Biar setiap pujian kami malam hari ini, biar setiap penyembahan kami, persembahan kami yang terbaik, itu yang menyenangkan hati Tuhan atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan, kami percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas. Ini hati kami, ini pujian kami Tuhan. Sembah, Kau sungguh baik bagiku Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Apapun pergumulan hidup kami saat ini, satu hal yang kami percaya, Engkau selalu pegang hidup kami Tuhan. Kau yang pegang tangan kami, Kau yang berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan. Haleluya. Oh, ini iman kami Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan, Kau yang layak. Oh, mari sembah dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Amin. Di tempat maha tinggi ya Tuhan, ku mengangkat tanganku. Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari bersama naikkan pujianmu, katakan dengan sayapmu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, Kau penghiburan kami Tuhan, dan perlindungan, Kau kekuatan hati kami, bagiku pertolonganku, pertolonganku. Tempat maha, maha tinggi, ku mengangkat tanganku. Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari bersama nyatakan dengan sayapmu, dengan sayapmu, bahwa setiap kami terbang, melewati setiap perkara atas perkara dalam hidup kami Tuhan. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah, Kau kekuatan, Kau kekuatan, oh, dan perlindungan
bagiku pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Mari lebih lagi bersama naikkan pujianmu, mari nyatakan. Dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi. Di tengah badai, ku tak menyerah. Engkau kekuatan, dan perlindunganku bagiku. Pertolonganku Tuhan, di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Terbang tinggi di tengah badai hidup, percaya. Ku tak menyerah. Amin, Tuhan. Kau kekuatan dan perlindungan hanya bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatan kami, kau ku nantikan. Amin. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sembah Engkau selamanya. Kami rindukan Engkau, hadirat-Mu Tuhan. Oh, kami rindukan, sebab dalam hadirat-Mu kami temukan kekuatan yang baru. Sebab dalam hadirat-Mu kami terima kekuatan dan pengharapan yang baru daripada Tuhan. Kami terima kelepasan, kami terima kesembuhan, kami terima pembebasan. Kami percaya Tuhan bahwa dari firman-Mu Tuhan, itu yang menguatkan setiap hati kami. Nah, hadirat-Mu Tuhan itu yang menguatkan setiap hati kami. Oh, sebab itu kami mencari Engkau, ku nantikan. Pujianmu akan hatimu sembah, nyatakan pujianmu, nyatakan hatimu, ini hati kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami nantikan, ku nantikan Engkau, oh Yesus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nantikan, ku nanti dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah, ku nanti, ku nanti kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudusanmu Tuhan yang kami nantikan. Oh, oh, biar kami, hati kami menyembah malam hari, biar hati kami memuji Engkau, biar hati kami berseru Tuhan, biar hati kami mencari Engkau, oh Tuhan. Haleluya, haleluya, oh, oh, oh. Ku nanti dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi bersama kata, ku nanti dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah, ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus.
dalam kemuliaan-Nya kudus. Ku sembah Tuhan, ku sembah Engkau, Yesus. Mari lebih dalam lagi, kita sembah Dia. Kami mau sembah Engkau Tuhan, selamanya kami mau memuji nama-Mu. Nama Yesus, nama Yesus, nama di atas segala nama yang layak disembah. Yesus Tuhan, nama yang sanggup menyembuhkan, nama yang sanggup memulihkan, hanya nama Yesus ku sembah. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku, senangkan Engkau selamanya. Engkaulah segalanya. Selamanya ku puji, ku sembah Engkau ya Tuhan. Ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Engkau selamanya. Engkaulah segalanya. Mari sembah Tuhan. Ku sembah Yesus selamanya. Kami sanjung Engkau. Ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku. Kami mau senangkan Engkau ya Tuhan. Engkau selamanya. Engkaulah segalanya selamanya.
mari lebih lagi sembah Tuhan selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya, selamanya tekadku, tekadku senangkah, senangkah engkau selamanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Selamanya. Yesus, kami mau menyerahkan Engkau, menyembahmu, mujimu selamanya sampai akhir hayatku. Mau menyembahmu selamanya, Yesus. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja yang layak disembah selamanya. Ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus, Yesus selamanya. Ku sanjung nama, ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan kembali mengumpulkan kami di mesbah doa untuk memuji menyembah Engkau, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi Bapa setiap hati yang rindu untuk mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Kami menyerahkan seluruh roh, jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami di bumi seperti di sorga. Biarlah hari-hari ini iman kami boleh selalu setia kepada-Mu Tuhan, agar kami boleh melekat kepada Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, kita kembali boleh berjumpa malam hari ini di mesbah doa. Saya percaya semuanya karena anugerah Tuhan. Dan karena itu biarlah kita mau terus setia di hari-hari yang terakhir ini, iman kita boleh semakin dikuatkan, kita boleh semakin berjaga-jaga menjelang waktu-waktu yang terakhir kedatangan Tuhan. Bahkan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi bagian kita adalah terus ya mencari Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan baik, kita akan mendengarkan kesaksian sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu. Iya, shalom, selamat malam Ibu Debbie. Sebelum mesbah doa dimulai, saya ingin bersaksi tentang pertolongan dan campur tangan Tuhan dalam hidup saya. Ya, jadi begini kesaksiannya Bu. Awalnya saya sakit kolesterol yang sangat tinggi. Dan hasil dari periksa lab, ya, dokter bertanya, selain kolesterol ada keluhan apa? Saya bilang kepada dokter,
jantung saya sering rasanya kayak terpukul dan detak irama jantung itu sangat cepat. Lalu dokter kasih saya rujukan ke dokter jantung ya di rumah sakit yang sama yang saya periksa. Akhirnya saya mengikuti rekaman jantung, kemudian hasilnya kurang baik. Dan lalu Ibu Debi saya dirujuk ke rumah sakit umum poli jantung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dokter mengatakan bahwa saya harus pasang ring di jantung dan saya bilang kepada dokter saya tidak mau dok pasang ring karena saya tidak punya uang. Lalu dokter bilang kalau bisa pakai BPJS asal BPJS-nya aktif. Ya, dan semuanya bisa ditanggung oleh pemerintah. Dokter juga bilang ya berdoa ya. Lalu saya saat itu hampir menelpon ibu untuk meminta topangan doa. Tapi saya ingat ya apa yang ibu sampaikan, selalu ibu bilang ya ingat ya. Kalau ada pergumulan, berdoalah sendiri, datanglah di kaki Tuhan sendiri. Amin. Ya, itu yang paling benar. Karena Tuhanlah yang berkuasa. Saya tidak bisa menyembuhkan. Tuhan yang dapat menyembuhkan. Saya selalu ingat pesan ibu itu, ya, tidak usah minta-minta dukungan doa, cari Tuhan, cari Tuhan. Ya, sampai sekarang masih banyak WA yang masuk ke HP saya ini, saudara, ribuan yang masuk setiap hari. Bahkan ada yang marah-marah, ya. Ada yang WA sama saya gini, Bu tolong diangkat dong, saya mau minta didoakan, saya ada pergumulan, Bu tolong diangkat Bu. Jadi saya ini saudara minta maaf, waktu saya ini ya begitu padat, ya saya masih harus mengurusi pelayanan, saya juga punya keluarga, tanggung jawab sebagai istri, tanggung jawab sebagai mama, ya tanggung jawab sebagai banyak hal. Saya harus bisa membagi waktu untuk pelayanan onsite, online, semuanya saudara. Jadi saya minta tolong kepada saudara, ya kalau WA itu ya minta didoakan atau konseling saya belum sempat balas, ya tolong dimaklumi. Karena saya juga membalas setiap hari itu, membaca, membalas ya orang-orang yang WA di sini. Ya tapi ya saya juga mengucap syukur karena banyak yang ya kalau gak dibalas atau tidak diangkat teleponnya, kalau saya lagi syuting telepon, kalau saya lagi pelayanan telepon saya gak bisa angkat, ya nanti WA, dasar pendeta iblis, di telepon saja gak mau angkat, saya cuma bisa bilang haleluya. Ya ternyata banyak memang orang Kristen sakit jiwa. Kalau ada yang berkata seperti itu ya saya cuma anggap oh ini orang sakit jiwa, kasihan pergumulannya berat. Jadi benar ibu ya, kesaksian malam ini ibu berkata bahwa ibu atau bapak ini gak ada namanya. Saya hampir menelpon Ibu Debi untuk minta didoakan. Tapi saya ingat apa yang ibu selalu pesankan, kalau ada pergumulan datang sendiri di kaki Tuhan, bersimpuh di kaki Tuhan, jangan cari-cari pendeta, jangan cari-cari manusia, tetapi cari Tuhan. Yes, itu sudah paling benar. Tidak ada pendeta hebat di dunia ini, yang ada itu Tuhan yang hebat dengan imanmu yang engkau gantungkan kepada Tuhan. Sebab orang yang mengandalkan Tuhan ya akan diberkati Tuhan. Kalau kau cuma andalkan pendeta, andalkan siapapun, gak ada. Debi Basir tuh gak hebat, yang hebat tuh Tuhan Yesus. Amin saudara. Ya benar sekali ibu ya. Benar, akhirnya setelah saya ingat ya saya datang sendiri di kaki Tuhan. Saat itulah saya akhirnya berdoa sendiri. Setiap malam saya berdoa, saya juga ikut mesbah doa dan mesbah syukur pagi hari. Ya bahkan kalau ibu berdoa yang sakit untuk menumpangkan tangan, saya juga menumpangkan tangan di bagian jantung saya, di dada saya. Saya beriman sungguh-sungguh dan berkata Tuhan engkau sanggup pulihkan jantung saya. Jantung yang bermasalah Tuhan sanggup menggantikan dengan jantung yang baru. Saya perkatakan apabila Ibu Debi berdoa di akhir mesbah doa dan mesbah syukur, saya percaya dan saya bilang terjadi dalam nama Yesus. Ya tapi ibu saya harus banyak kali mengikuti pemeriksaan ya, sampai 2 kali saya treadmill, saya EKG, saya eko jantung, 2 kali CT scan jantung ya, dan Tuhan tidak pernah mengecewakan bagi orang-orang yang berharap. Puji Tuhan, haleluya.
Ya, 12 kali haleluya, kata Ibu Debi. Dari semua pemeriksaan yang saya ikuti, puji Tuhan dokter berkata hasilnya itu normal. Ya, jantung saya normal, saya sangat-sangat bersyukur saya punya Tuhan yang hidup yang sudah menyembuhkan. Ya, bahkan saya mengucap syukur berkat mesbah doa malam dan mesbah syukur pagi, ya, serta semua khotbah-khotbah renungan di channel DBTV yang selalu saya ikuti, iman saya terus dikuatkan. Saya sudah bersaksi juga ya di pelayanan dan saya juga berjanji kepada Tuhan bahwa kalau saya disembuhkan saya akan bersaksi di mesbah doa. Saya akan menceritakan tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan, bahkan kedaulatan Tuhan dalam hidup saya dan keluarga. Semua adalah karena pertolongan Tuhan. Untuk itulah saya berterima kasih banyak kepada Tuhan Yesus yang sangat baik. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Debi bersama seluruh tim. Ya, pujian penyembahan, melalui penyembahan saya selalu merasakan hadirat Tuhan. Bahkan saya sering meneteskan air mata. Di waktu kita sedang beribadah mesbah doa, mesbah syukur pagi, saya sering menangis meneteskan air mata. Sekali lagi terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah berkenan ya untuk menghadirkan seorang hamba Tuhan yaitu Ibu Debi Basir dan tim. Puji Tuhan ya, semua karena anugerah Tuhan ya. Saya selalu memberitakan kabar sukacita melalui firman yang luar biasa. Ya, sekalipun seringkali khotbah-khotbah ibu itu keras, tapi saya tahu itulah tujuannya untuk menguatkan iman. Sehingga saya juga sangat ya semangat untuk melayani Tuhan. Doa saya biarlah Ibu Debi terus dipakai Tuhan menjadi ibu rohani bagi kita semua. Dan ibu sehat selalu, sukacita melimpah dalam pelayanan ibu bersama keluarga. Demikian kesaksian saya mohon maaf ibu kalau kesaksian ini terlalu panjang. Ya, nama saya Ibu Lin dari Manado, saya jemaat DBTV, Tuhan memberkati ibu sekeluarga. Oh iya ibu, puji Tuhan saya juga tidak jadi dipasang ring jantung. Ya, saya hanya diberi obat saja. Puji Tuhan, saudara ya. Itulah, tidak ada yang mustahil bagi orang yang sungguh-sungguh percaya dan berharap pada Tuhan. Bayangkan ya, awalnya dokter sudah berkata bahwa ada kelainan di jantung. Ya, dan akhirnya sudah dirujuk ke rumah sakit, ke poli jantung. Semua menyatakan bahwa jantungnya bermasalah dan harus segera dipasang ring. Tapi ketika ibu memutuskan untuk berdoa, enggak minta doa sama saya, tapi datang sendiri di kaki Tuhan. Kenapa saudara? Saya sekali lagi selalu menghimbau kepada saudara, gak usah saudara mau cari-cari manusia, gak usah mau minta doa-doa sama saya, sama pendeta siapapun. Saudara carilah Tuhan secara pribadi, ya, duduk di kaki Tuhan, bersimpu di kaki Tuhan, maka engkau akan mengalami kuasanya. Bahkan juga buat saudara yang mau konseling, saya selalu berkata ya saudara, waktu saya begitu terbatas untuk melayani semua, sebenarnya semua sudah ada di firman Tuhan. Semua kasus di hidup kita ini sudah ada di firman. Ya, saudara dengerin aja khotbah-khotbah saya. Saudara baca firman Tuhan. Saudara cari Tuhan sungguh-sungguh. Tidak perlu konseling. Konselingnya juga masalahnya itu-itu aja bu. Ya, saya ini bermasalah dalam rumah tangga. Saya bertengkar dengan suami bu. Saya sudah tidak kuat dengan suami. Apakah saya boleh bercerai? Masalahnya itu cuma itu-itu terus orang Kristen ini saudara ya. Di situ saja berputar persoalan yang sebenarnya sudah tahu jawabannya. Jawabannya apa? Enggak boleh cerai. Jawabannya apa? Harus berdoa. Tapi selalu ya mau konseling terus. Sudah tahu kasusnya itu selalu apa? Bu, saya kepahitan sama mertua. Ya itu menurut ibu bagaimana? Ya mengampuni. Enggak usah tanya lagi saudara. Ini Tuhan sudah mau datang. Sudah mau kiamat dunia ini. Saya tuh kadang sedih dengan orang Kristen. Sampai harus ngata-ngatain saya. Iblis, pendeta iblis kau. Enggak mau angkat telepon. Pendeta iblis enggak mau jawab. Ya konseling saya. Aduh saudara ya, janganlah sampai kita ini berbuat dosa ya gara-gara mulut, gara-gara itulah jadi Kristen yang tidak bertumbuh-bertumbuh, hanya cari-cari manusia, hanya cari-cari pendeta, akhirnya kecewa ya, maki-maki orang ya. Saudara maki saya ya, saya tidak, saudara ngutukin saya tidak terkutuk, sebab Alkitab berkata kutuk tanpa alasan tidak kena. Tapi kasihan engkau ya, engkau semakin jauh dari Tuhan, semakin kepahitan, semakin kecewa. Ayo saudara, apalagi jemaat mesbah doa, saya mengatakan sekali lagi, cari Tuhan.
cari Tuhan, enggak usah cari pendeta, enggak usah cari Debbie Basir, enggak usah cari siapapun, cari Tuhan. Sebab Tuhan yang sanggup memulihkan hidup kita, menyembuhkan sakit kita, menuntun kita kepada jalan kebenaran, itu firman Tuhan. Ya, ya, terima kasih Ibu, kesaksiannya luar biasa, untung Ibu diingatkan Roh Kudus, enggak usah telepon Debbie Basir, cari Tuhan saja, berlutut di kaki Tuhan, sehingga Ibu boleh disembuhkan Tuhan. Dan baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan Ayub pasal 21, di mana Ayub juga menyanggah temannya dan Ayub berkata bahwa kemujuran orang fasik itu kelihatannya tahan lama. Ya kok kenapa jadi orang fasik, jadi orang berdosa kok malah lebih bahagia daripada jadi orang benar. Kayaknya Tuhan itu berpihak kepada orang berdosa. Itu yang Ayub katakan di dalam pergumulannya yang begitu berat. Dan sekarang kita lanjutkan di dalam Ayub pasal 22, judul perikopnya Elifas menganjurkan supaya Ayub bertobat daripada dosanya yang besar. Ya, jadi mereka ini terus berbalas-balasan. Ya, Ayub merasa dia tidak berdosa, teman-temannya bilang kamu harus bertobat, kamu penipu, kamu fasik dan lain sebagainya. Ya, pasal 22 ayat yang pertama, maka Elifas orang Teman menjawab, apakah manusia berguna bagi Allah? Tidak, orang yang berakal budi hanya berguna bagi dirinya sendiri. Apakah ada manfaatnya bagi yang maha kuasa kalau engkau benar? Atau keuntungannya kalau engkau hidup saleh? Apakah karena takutmu akan Allah maka engkau dihukumnya? Ya, dan dibawanya ke pengadilan, bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Karena dengan sewenang-wenang kau menerima gadai dari saudara-saudaramu dan merampas pakaian orang-orang yang melarat. Orang yang kehausan tidak kau beri minum air dan orang yang kelaparan tidak kau beri makan. Saudara, di sini kita melihat bahwa sekali lagi teman-temannya ini menghujani Ayub dengan segala macam penghakiman. Ya, dan ini adalah perkataan ya teman ya atau sahabat dari Ayub ya, perkataan ketiga ya dan terakhir dari Elifas kepada Ayub. Ketika dia pertama kali berbicara kepada Ayub itu dia memuji perbuatan baik Ayub dan dengan lembut menasihatkan bahwa Ayub itu mungkin perlu bertobat dari satu dosa. Meskipun dia tidak mengatakan sesuatu yang baru dalam perkataannya kali ini, tapi dia memang berbicara dengan lebih spesifik dan menjurus menuduh Ayub itu berdosa besar. Dia tidak bisa membuang keyakinannya untuk penderitaan adalah ya hukuman Allah bagi perbuatan jahat. Jadi dia menunjukkan beberapa dosa yang mungkin sudah dilakukan Ayub ya. Elifas bukan berusaha untuk menghancurkan Ayub ya, karena pada akhir perkataannya dia berjanji bahwa Ayub akan menerima kedamaian dan pemulihan kalau saja dia mau mengakui dosanya dan bertobat. Memang saudara, jadi kita lihat di sini ayat yang pertama ya, Elifas berkata bahwa apakah manusia berguna bagi Allah? Ya tidak, orang berakal budi hanya berguna bagi dirinya sendiri. Apakah manfaatnya bagi yang maha kuasa kalau engkau hidup benar? Dan apakah keuntungannya kalau engkau hidup saleh? Jadi Elifas ini memang benar, dia bilang ketika kita ini hidup benar, apakah Tuhan untung? Enggak. Waktu kita juga berbuat dosa, apakah Tuhan rugi? Enggak. Kalau kita hidup benar, kebaikannya, keuntungannya bagi kita sendiri. Karena Alkitab berjanji orang yang hidup benar itu akan mengalami berkat dan damai sejahtera. Sebaliknya orang yang hidup melakukan dosa pasti hidupnya kena malapetaka. Tetapi di sini Elifas salah dengan menuduh Ayub, dia bahkan sudah mulai menghakimi Ayub. Dia bilang begini saudara, ya karena engkau dengan sewenang-wenang menerima gadai dari saudara-saudaramu dan merampas pakaian orang-orang yang melarat. Itu Ayub tidak pernah melakukan itu. Ayub enggak pernah ya minjamkan uang dengan ambil barang sebagai gadaian. Ayub juga tidak pernah merampas pakaian atau harta milik saudara-saudaranya, saudara. Apalagi merampas pakaian orang melarat. Ayub tidak pernah melakukan itu. Bahkan dia bilang ayat 7, orang yang kehausan tidak kau beri minum air dan orang yang kelaparan tidak kau beri makan. Ya, itu juga tidak dilakukan oleh Ayub. Ayub justru membantu menolong banyak orang. Saudara, ini juga memang adalah dosa ketika kita melihat keluarga kita kelaparan atau kehausan lalu kita enggak beri dia makan, ya kita juga berdosa. Tapi Ayub enggak melakukan itu, saudara. Ayat 8 dia berkata, tetapi orang yang kuat dialah yang memiliki tanah dan orang yang disegani adalah yang mendudukinya.
Dia menuduh karena Ayub ini kaya, mentang-mentang Ayub ini kuat, ya maka dia disegani. Tetapi dia bilang, kamu tuh jahat karena kamu gak mau nolong keluargamu, gak mau nolong saudaramu. Padahal itu semua tidak benar, saudara, ya. Dia berkata bahwa Ayub, janda-janda kau suruh pergi dengan tangan hampa dan lengan yatim piatu kau remukkan. Itulah sebabnya engkau dikelilingi perangkap dan dikejutkan oleh kedahsyatan dengan tiba-tiba. Ya, Elifas menuduh bahwa semua penderitaan yang Ayub alami itu karena dia jahat. Dia menuduh bahwa Ayub ini menindas janda-janda. Bahkan janda-janda yang datang itu pulang dengan tangan hampa, Ayub enggak mau tolong. Bahkan dia berkata, engkau juga sudah meremukkan lengan yatim piatu. Semua itu bohong, saudara. Bahkan dia menuduh Ayub melakukan hal-hal itu. Dia bilang, makanya malapetaka datang kepadamu dengan tiba-tiba. Ayat 11, terangmu menjadi gelap sehingga engkau tidak dapat melihat dan banjir meliputi engkau. Bukankah Allah bersemayam di langit yang tinggi? Lihatlah bintang-bintang yang tertinggi, betapa tingginya. Tetapi pikirmu, tahu apa Allah? Dapatkah ia mengadili dari balik awan-awan yang gelap? Awan meliputi dia sehingga ia tidak dapat melihat, ia berjalan-jalan sepanjang lingkar langit. Apakah engkau mau tetap mengikuti jalan lama yang dilalui orang-orang jahat? Mereka yang telah direnggut sebelum saatnya, yang asalnya dihanyutkan sungai. Mereka yang berkata kepada Allah, pergilah daripada kami, dan yang maha kuasa dapat berbuat apa terhadap kami. Namun dialah juga yang memenuhi rumah mereka dengan segala yang baik, tetapi rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Memang apa yang dikatakan Elifas ini benar, bahwa Allah itulah sumber segala sesuatu. Ya, tetapi tidak benar ketika dia menuduh bahwa Ayub ini jahat, merampas janda-janda, meremukkan anak-anak yatim piatu, itu semua tidak benar. Elifas menyatakan bahwa pandangan Ayub mengenai Allah itu terlalu kecil dan kerdil. Ya, dan dia mengkritik Ayub karena beranggapan bahwa Allah telah terlalu jauh dari bumi sehingga tidak bisa mempedulikan dirinya. Ya, kalau Ayub mengetahui tentang ketertarikan pribadi yang kuat yang Allah miliki terhadap dirinya, maka kata Elifas, Ayub tidak akan berani begitu menganggap enteng dosa-dosanya. Yang Elifas maksudkan, ya, sebagian orang memang menganggap enteng dosa-dosa mereka, saudara. Itu memang banyak orang begitu. Mereka berbuat dosa, tapi mereka pandang enteng dan dipikir Tuhan tidak menghukum. Memang banyak orang begitu, hidup terus dalam dosa gak kapok-kapok. Tapi Ayub gak seperti itu, karena Alkitab berkata Ayub itu saleh dan hidup takut akan Tuhan. Ya, tetapi temannya terus menghakimi Ayub, saudara. Ya, dan dia menuduh bahwa Ayub itu melakukan dosa besar di hadapan Tuhan. Ya, ayat 19, hal itu dilihat oleh orang benar dan mereka bersukaria, orang yang tidak bersalah mengolok-olok mereka. Sungguh lawan kami telah dilenyapkan dan peninggalan mereka telah habis dimakan api. Ayat 21, berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram, dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Apabila engkau bertobat kepada yang maha kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, emas ofir ke tengah-tengah batu sungai, ya, dan apabila yang maha kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena yang maha kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Ya, jadi di sini saudara Elifas itu berkata bahwa, ya, coba lebih baik kamu bertobat dan menjadikan Tuhan itu segala-galanya dalam hidupmu, maka kamu akan bersuka cita karena Tuhan. Engkau menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya milik kekayaanmu, maka engkau akan melihat bahwa dia akan, ya, berkuasa atasmu dan dia akan memulihkan engkau. Dan di sini dikatakan ayat yang ke-27, jikalau engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nasarmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu dan cahaya terang akan menyinari jalan-jalanmu. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Orang yang tidak bersalah diluputkannya, engkau luput karena kebersihan tanganmu. Jadi Elifas menghakimi Ayub, coba kalau kau bertobat, bersihkan tanganmu, berhenti berbuat segala dosa-dosa itu, maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Beberapa kali saudara, para sahabat Ayub ini menunjukkan sebagian pengetahuannya tentang kebenaran dan karakter Allah.
Ya, tetapi mereka mengalami kesulitan untuk secara akurat menerapkan kebenaran ini dalam kehidupan. Ya, seperti itulah keadaan Elifas yang memberikan rangkuman yang indah tentang pertobatan. Tapi Elifas benar ketika mengatakan bahwa kita harus meminta pengampunan Allah apabila kita berdosa. Tetapi pertanyaannya tidak berlaku untuk Ayub yang sudah meminta pengampunan Allah dan yang telah hidup dalam hubungannya dengan takut akan Tuhan yang sangat erat. Ya, mari kita mau sungguh-sungguh saudara berdoa supaya kita ini diberi hikmat dalam segala masalah, dalam segala pergumulan. Ya, kita ini bisa melihat dari cara pandangnya Tuhan sehingga kita juga tidak salah menghakimi orang-orang yang sedang ada dalam persoalan, supaya kita ini juga bisa menasihati dan memberi kekuatan buat mereka. Iya, mari kita tundukkan kepala, kita lanjutkan besok, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat malam ini sebab firman Tuhan mengajarkan kepada kami banyak hal. Firman Tuhan memberikan kami kekuatan. Biarlah Bapa, Engkau sendiri yang terus melayakkan kami, membawa perkenanan di hidup kami. Bahkan ketika kami mungkin hari-hari ini sedang ada dalam pergumulan yang berat, biarlah kami mau terus mencari Tuhan, melekat kepada Tuhan. Karena kami tahu semua ujian, tantangan, pencobaan Tuhan izinkan untuk memurnikan iman kami di hari-hari yang terakhir ini. Biarlah iman kami semakin setia kepada Tuhan, biarlah iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Tuhan, kami tahu di hari-hari yang terakhir ini akan banyak ujian, tantangan, pencobaan. Biarlah kami terus berjaga-jaga di dalam Engkau, hidup dalam kebenaran-Mu, hidup dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Bahwa kami mengerti akan semua jalan-jalan Tuhan. Di hari-hari yang terakhir ini biarlah hidup kami semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang sedang ada dalam pergumulan rumah tangga, pergumulan pribadi akan ikatan-ikatan dosa. Mereka yang sedang ada dalam pergumulan keuangan yang terlilit hutang piutang. Mereka yang sedang ada dalam pergumulan ingin menjual aset. Mereka yang sedang ada dalam pergumulan ingin mencari pekerjaan. Mereka yang sedang ada dalam pergumulan untuk memiliki keturunan. Bahkan apapun pergumulan yang kami hadapi, biarlah Tuhan menjadi jawaban. Engkau Tuhan yang terus menyertai hidup kehidupan setiap kami, agar kami boleh dibawa kepada perkenanan Tuhan. Berkati Bapa, bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Dari Sabang sampai Merauke, biarlah hujan kebenaran dicurahkan, hujan pertobatan tercurah, sehingga orang-orang berbalik dari dosa kembali kepada Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, berkati untuk peralihan Presiden beberapa bulan ke depan. Indonesia aman, tentram, damai dalam tangan Tuhan. Sebab Engkau lah yang pegang kendali buat bangsa kami ini Tuhan. Berkati juga Bapak semua bangsa-bangsa di lima benua. Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan jamah dan lawat. Hujan pertobatan tercurah, orang-orang berbalik menyerahkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan malam hari ini. Mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan berkatakan, saudara, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Hidup dan matiku ada di tangan Tuhan. Mari buka hati dan tanganmu saudara. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus, selamanya ku menyembah. Sentuh hatiku selama.